Kedi TV KPM. Pohon cemara tegak sebatang, tempat pekaka mencari makan. Salam sejahtera, selamat datang. Tirai dibuka, majlis dimulakan. Sadagar kaya membawa lokan dari kota merentas gurun. Warisan budaya usah dilupakan, kebanggaan kita turun temurun. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sebagai pembuka acara, marilah sama-sama kita saksikan persembahan multimedia istimewa buat tontonan hadirin sempena Malam Teladani Sejarah Hargai Warisan Sekolah Menengah Kebangsaan Dharma tahun 2022. Ayo kita saksikan. Apakah tajuk dan standard pembelajaran kita hari ini? Baik, terima kasih Luqman. Baiklah murid-murid, bersama-sama dengan cikgu pada hari ini, murid-murid akan belajar bahasa Melayu tingkatan 2 menengah rendah dengan tajuk Teladani Sejarah Hargai Warisan. Pada awal rancangan tadi, murid-murid dapat melihat paparan warisan sejarah yang ditinggalan sejarah, pakaian, makanan, tarian kan. Jadi murid-murid kalau dah kenal, dah tahu, dah sayang, maka kita akan ada rasa cinta dan untuk meneladani dan menghargai warisan dan sejarah negara kita. Jadi cikgu akan terangkan sedikitlah dari segi standard kandungan kita, iaitu 2.1 membaca pelbagai bahan prosa dan puisi secara mekanis. Seterusnya standard pembelajaran 2.1.1 membaca surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi dan teks pengacaraan dengan sebutan dan intonasi yang betul serta mengapasi maksud tersurat dan tersirat. Untuk itu, hasil pembelajaran pada hari ini, cikgu harapkan nanti di akhirnya murid-murid akan dapat membaca surat kiriman tidak rasmi dan teks pengacaraan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, murid-murid dapat memberikan maksud tersurat dan tersirat daripada bahan. Jadi sebelum cikgu teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, izinkan cikgu untuk menerangkan maksud tersurat terlebih dahulu supaya memudahkan murid-murid membuat aktiviti nanti. Jadi menurut Kamus Dewan, tersurat bermaksud yang telah ditulis, tertulis dan menepati maksud dalam buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 2, iaitu makna sesuatu perkataan, rangkai kata, ayat atau perenggan sebagaimana yang dinyatakan mengikut konteks. Bagi maksud tersirat pula, tersirat bermaksud terkandung atau tersembunyi. Maksudnya maksud yang terkandung, yang tersembunyilah dalam konteks yang kita terangkan tadi. Cikgu berikan contoh pula bagi makna tersurat dan tersirat. Maksudnya, okey, contoh ayat ini ya, sejarah ialah cermin diri. Murid-murid, kita mengambil rangkai kata cermin diri. Kalau kita cari menggunakan kamus, cermin diri, cermin bermaksud muka kaca atau sesuatu yang kita gunakan untuk melihat rupa wajah kita sendiri, betul? Jadi di sebalik ataupun maksud tersiratnya ialah muhasabah diri, sedar diri. Jadi sejarah itu akan membuatkan kita tahu asal-usul kita, siapakah diri kita, kelebihan dan kekuatan kita. Ya, betul. Tak kenal maka tak cinta. Ya, jadi itulah beza tersurat dengan tersirat. Tapi jangan tertidur pula ya. Baik cikgu, kita nak berehat seketika boleh ke? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah.